Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada penonton dan juga para subscriber semua kerana masih sudi singgah di sini dan juga sentiasa bersama kami. Kepada mereka yang baru singgah di sini, jangan lupa untuk terus bantu kami dengan klik butang subscribe untuk terus mengembara bersama kami. Kepada anda semua di luar sana, anda juga dijemput untuk bersama-sama kami untuk mengembara mengelilingi Malaysia pada tahun 2022 dan seterusnya ke hadapan. Jangan lepaskan peluang ini, jom sama-sama kita keluar dan travel menikmati keindahan Malaysia kita. Beberapa hari yang lepas, kami berkesempatan sekali lagi untuk singgah bermalam di sekitar kawasan Sedim di Kedah. Dah lama jugalah rasanya tak ke kawasan ni. Kebetulan dapatlah kami merasa satu campsite yang baru di sekitar Sedim. Sebab kalau campsite-campsite lain yang dah famous kat sana, memang confirm lah dah crowded kalau korang nak walk in untuk tiap-tiap hari yang biasa. Tambah-tambah lagi hari cuti pula kan. Okey, campsite ni namanya campsite Sungai Riau Sedim yang diusahakan oleh Tuan Syahril. Korang boleh check je Facebook diorang, namanya Sungai Riau Sedim untuk lebih detail. Okey, untuk datang kat tempat ni mudah je. Korang boleh Google Maps atau Waze je kat sini ke Sungai Riau Sedim. Bila dah dekat nak sampai, korang akan nampak satu banner kat sebelah kiri korang yang tertulis campsite Sungai Riau Sedim. So make sure bagi signal dan terus corner ke kiri dan masuk ke campsite ni. Memandangkan campsite ni masih lagi dalam pembinaan, so korang kena setkan mindset korang siap-siap yang mungkin akan ada kekurangan dalam fasiliti kat sini. But so far campsite ni masih lagi mengekalkan keaslian kawasan hijau dengan pelbagai pokok buah-buahan yang mungkin korang dapat rasa kalau korang datang kat sini pada musim buah. Okey, bagi kami banyak jugalah kelebihan yang dapat kalau datang dekat sini walaupun tempat ni masih lagi tempat yang baru. Salah satunya, at least satu, korang akan dapat rasa parking yang luas. Sebab kawasan ni masih lagi tak crowded, so banyaklah parking yang kosong dan yang masih lapang. Masa kami sampai kat sini pun sebenarnya masih lagi tak ramai orang, so dapatlah merasa parking tepi sungai. Oh ya, yeah. Sebenarnya kami kat sini sebab ada mini gathering untuk ahli peminat camper mobile ataupun PMC. Walaupun last minute punya planning, dapatlah juga jumpa kawan-kawan yang mostly ada di sekitar Kedah, Penang dan Perak je lah. Yelah, dah last minute kan, macam mana kawan-kawan yang jauh nak datang. So, Alhamdulillah dapat juga berjumpa diorang walaupun dah lama tak jumpa. Nasib juga sempat set up terus masa sampai. Sebab selesai aje set up, terus hujan lebat. Lepas je hujan, dapatlah ziarah rumah kawan-kawan yang dah ada kat sini. Sebab diorang datang awal kan. So terima kasih je lah korang semua. Walaupun ada yang tak dapat nak stay, tapi tetap sudi datang untuk jumpa kita orang. Siap ada yang sudi masak-masak jamu kita orang lagi. So memang sempoi lah korang. InsyaAllah ada masa lagi kita cuba buat lagi supaya lebih ramai lagi yang dapat join. Terima kasih jugalah pada Tuan Tanah sebab sudi accept kita orang datang santai-santai kat sini. Ni kita orang share sikit view-view dan setup-setup rumah kawan-kawan kita yang sempat kita orang snap. Memang padu-padu lah dia orang ni punya setup. Ni memang masing-masing boleh katakan angkat rumah je lah bawa terus ni. Kat mana-mana pun boleh hidup ni. Boleh masak, boleh tidur, boleh jalan-jalan lagi, jimat. Memang tak perlukan hotel lagi. Macam saya cakap tadi, kat sini luas dan sangat lapang. Yang bestnya,
Kelebihan kedua kat sini, diorang ada sediakan juga pondok-pondok kecil dan juga toilet dia sangat banyak. Walaupun masih ada lagi yang under construction, tapi memang banyak lah. Memang luas dan selesa juga kawasan ni. Okey, kelebihan ketiga kat sini. Walaupun hujan lebat, yang bestnya air sungai ni akan keruh kejap je. Lebih kurang dalam 1 ke 2 jam lepas hujan tu, air sungai akan terus kembali jernih semula. Yang bestnya, air kat sini tak laju. Budak-budak pun boleh mandi, tak dalam dan tak cetek. So basically kita boleh kata kat sini just nice air dia. Yang penting memang sejuk lah air dia kat sini. Next point ni mungkin ada orang yang setuju dan ada yang tak setuju dengan kami. Okay, kat sini tak ada elektrik. So bagi kami, kita orang memang setuju tak ada elektrik. Sebab baru rasa back to nature. At least bila malam semua orang dah tidur, memang gelap lah kawasan ni. Tak adalah tidur dalam suasana yang cerah. So bagi orang lain pula, mungkin ada yang suka tempat ni cerah. Yelah, mungkin sebab safety reason untuk dia orang. So masing-masing punya pilihan. On last day, dah nak balik pun masih ada lagi kawan-kawan yang datang jumpa kita orang. Terima kasih sekali lagi semua dan kita jumpa lagi di masa-masa akan datang. Untuk tuan tanah kita Syaril, terima kasih sekali lagi kerana sudi terima kami di campsite Riau Sungai Riau Sedim. Jumpa lagi next time. On the way kita orang nak balik, sempat lagilah kita orang terjah kawasan-kawasan baru di sekitar Sedim ni. Oh, rupanya banyak lagi campsite baru kat sini. So next time kita orang planning mungkin ke sini pula. So stay tune kalau korang nak tahu kat mana lokasi ni. So jumpa lagi. Salam Ramadan dari kami untuk anda semua penonton di sana. Bye. Sampai di sini dulu perkongsian kami untuk kali ini. Pastikan anda klik pada butang subscribe untuk terus bersama kami. Dan jika anda suka video ini, klikkan pada butang like. Jangan lupa juga untuk klik pada butang bell icon untuk menerima notifikasi pada video-video akan datang. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih dan jumpa lagi.